manusia luas. To my YouTube channelku. Okay guys, kali ini kita bakalan yaitu nge-review add-on. Ya. Shadow. Waktunya share add-on. Ya, sudah 9 hari kita enggak nge-review add-on. Mungkin nanti sore ini saya bakalan upload sore. Okay. Kali ini kita bakalan nge-review add-on-nya itu bertema furniture. Namanya Medieval Furniture. Nah, tapi sebelum mulai, ada baiknya kalian klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalian kalau habis download nih, apa namanya, add-onnya, jangan lupa kalian juga download MF Geometry Fixernya supaya nggak ngebug ataupun nggak ada masalah dalam pemasangan atau dalam blok-blok itu ya. Tuh. Oke, langsung aja kita ke videonya. Okay guys, dari satu orang dari kalian itu ada yang komen katanya itu suruh nge-review add-on aja katanya. Udahlah, berhubung saya udah lama nggak nge-review add-on, jadi sekarang kita bakalan nge-review add-on. Di sini saya sudah ada tong, di sini isinya ada wala, ada Moshi Cobblestone Wall, ada itu bosa, ini tong pembawaannya, ada Dark Oakwood Bucket, ada Acacia Barrel, ada Birchwood Table, ada Tripod Dark Oakwood, Bedplane Stand, dan nah, di sini saya bakalan kasih tahu apa aja kegunaannya. Nah, di add-on ini barang-barangnya hampir semuanya bisa diinteraksi ya guys. Kayak misalnya rak-rak. Pokoknya nantilah kita tuh bakal lihat. Dan di sini kita bakalan ini dulu, pakai ini. Nah, misalnya kalau kalian pengin buat dinding atau apa, kalian bisa pakai ini. Nah, sekarang ininya add-on ini udah diupdate jadi lebih keren lagi guys. Lalu kalian bisa membuat dinding pembatas dengan ini blok ini, nah kayak gini, ataupun pengen buat apakah gitu. Dan nanti kalau penjelasannya pengen tahu semuanya itu ada di situs MCPDL-nya ya. Kalian ke situ aja, pengen cari tahu apa aja yang bisa kalian interaksi dan apa aja yang bisa kalian ituin lah pokoknya di situ. Okay, dan di sini, nah ini stripped dark in oak pos, ini dia kayak untuk ngerangka gitu. Nah, tapi karena ini belum belum dibentuk, jadi ini, tapi ini juga udah bisa untuk buat kayak rumah itu ya nih, kayak untuk kerangka rumahnya, bukan kerangka rumahnya, memperbagus rumah gitu, bisa kayak gini lah. Ini kan saya pakai kayak gini nih, contoh saya pakai ini bam tuh kan lebih bagus gitu. Smell slab ini bisa kalian taruh aja di sini gitu, nah, biar lebih bagus juga. Barrel, kita masuk ke dalam dulu karena memang ada something juga di dalam. Oke, kita bakalan masuk ke rumah ini. Dan di sini ada yang menariknya, itu ada gramophone. Kalau kalian kalian coba taruh ini tempat duduk di sini. Meja dulu, guys. Nah, taruh meja. Ini tempat duduk, ding. Oh iya, lupa saya. Dan di sini ada tempat duduk. Kalian juga bisa duduk di sini. Pokoknya kalian bisa berinteraksi dengan barang-barang nggak semua sih di add-on ini bisa diinteraksi, tapi lumayan lah, bagus untuk main survival karena di craftingnya itu masih merakyat gitu ya, kayak kayu-kayunya gitu masih carinya gampang-gampang gitu. By the way, ada yang nyetel aku Lesti. Oke, lanjut kita bakalan ini tempat duduknya lebih kayak lebih ke hutan-hutan gitu, tapi saya malah suka yang tempat duduk kayak gini nih. Ini juga bagus sih untuk, tapi kayak tema kerajaan gitu dia. Dan ada magenta book ini, aduh, bisa nah, kalian taruh buku satu, bisa kalian klik lagi menjadi banyak, dan kalian klik lagi sampai menjadi bertumpuk-tumpuk seperti ini. Kalian klik aja terus, nah, bisa berubah-ubah ya. Gramophone ini kayak nggak tahu kegunaannya untuk apa, dipencet nggak ada suaranya. Tapi kita bakalan ke belakang karena ke belakang juga ada kejutan lainnya. Dan by the way, saya ngomongnya cepet karena biar waktunya itu nggak kelamaan. Kalian yang ingin download langsung aja klik linknya di deskripsi, udah saya cantumin di situ. Tapi kalau kalian yang ingin nonton, tonton sampai akhir ya guys. Awas aja kalau nggak nonton.
Oke, lanjut sudah ngomong sendirinya, kita bakalan ya ini apa sih spawn crab ini ya, dark oak bucket. Oh bukan spawn crab, woi crab beda bahasa. Nah kalau kalian crate ini bisa kalian apa namanya taruh air juga loh kalau nggak salah. Coba ya, kita coba 1, 2, 3 boom. Iya dong, dan bisa kalian taruh susu. Abis itu coba lava. Kalau lava nggak masuk akal sih, kebakar aturan. Oke, nggak bisa ya guys. Kalau susu juga nggak bisa. Ternyata yang bisanya cuma air. Kalau macam apa? Tunggu ya, saya lihat dulu. Yang bisanya air ini adalah pokoknya nggak tahu. Dah, lanjut. Kita bakalan ke Acacia Barrel. Acacia Barrel ini bisa naruh ini kayak roti. Coba ya, kita coba. Jangan dibuang dulu aturan gue. Kayak taruh roti, itu nggak bisa loh. Tapi bisa dibuka juga sih. Oh, kayaknya harus di gini. Apakah ini tuh kagak ya? Oke, lanjut karena nggak tahu ya. Udah ya, saya bakalan lanjut ke itu selanjutnya. Dan di sini ada banyak barang-barang atau something-something di sini. Aduh, nggak cukup. Yaudahlah, ini aja dulu. Nah, di sini ada Acacia Wood Flower. Bisa kalian taruh bunga-bunga juga di sini. Dan ada basket. Oh, basket sih. Mungkin bucket apa gimana. Nah, oke, kalian bucket ini, kalau bucket ini bisa kalian taruhin apa aja ya? Tunggu dulu. Saya mau ngeliat dulu. Bisa kalian taruh kayak itu apa ya? Tunggu. Bisa kalian taruh ini kayak apel dan lain sebagainya. Dan ini bisa kalian taruh bunga. Kalau enggak bisa ditaruh bunga. Ton viral pilar opi kopir. Nah, kalau kalian misalnya pengen buat kayak monumen-monumen tuh cocok sih untuk pakai viral-viral. Pilar-pilar kayak gini apa kan gitu. Dan ada Stiped Acacia Wood Dex, ini bisa diinteraksi. Jangan lupa ini bisa diinteraksi tuh ya. Dan Acacia Draw, nah ini bakalan nyambung loh. Saya nggak bakal ngira kalau ini bakalan nyambung. Nggak apa-apa. Oke, tuh bakalan nyambung ya. Kalian sambungin ini gini aja tuh. Coba, apakah dia makin gede atau kagak? Oh, bisa juga ternyata. Oh, ada Acacia Cupboard. Oh, ini kayak untuk di apa sih, tempat makan dapur gitu. Kalian mau tahu rak-rakan atasannya itulah. Dan ada kayak ininya, kulkas bakul bekas gitu. ya kulkas gitu. Nah, oh bisa di itu juga guys, bisa dibuka, bisa buka tutup. Jadi kalau misalnya kalian taruh makan, ini kelihatan apa enggak ya? Katanya taruh apel, guys. Oh iya, betul, bisa, guys. Kalian harus taruh apel. Oh gitu. Dan di sini juga ada ini untuk penaruh pelana gitu ya. Jadi kalau kalian punya ini bisa kalian crafting juga kalau kalian main di survival. Semuanya ini all add on yang ada di kayak sih. So English but. Oke, kita bakalan apa taruh di sini. Kalian klik aja. 1, 2, 3. Misalnya pengen ngambil lagi. Tuh. Klik-klik aja, udah makin gampang pakai add-on ini. Gimana, bagus kan add-onnya? Oke, kita bakalan lanjut ke yang selanjutnya. Cukup. Oke, kita bakalan ke atas sini. Dan ada apa di sini? Wow! Yang terakhir ada baju, guys. Tapi di add-on ini masih ada banyak lagi something-something lainnya. Kalian download langsung aja, linknya di deskripsi. Kalian bisa coba sendiri. Kalau saya cobain semua, itunya videonya sampai 1 jam dong. Kita bakalan coba ambil yang ini ya. Nah, kita ambil yang ini. Bakalan coba pakai. Oke, 1, 2, 3. Kita bakalan coba pakai. Wow, kita udah kayak petani desa, desa-desa yang itu guys. Udah kayak wali kotanya gitu guys. Oke, mantep coy. Kalian bisa coba bisa coba nih, download cepetan. Ini beneran ya, saya jujur ya, bagus banget itu loh. Tapi kalian tadi tuh jangan lupa aktifin pola eksperimentalnya ya. Kalian aktifin pola eksperimentalnya biar apa namanya war. Nah, kita coba selanjutnya ada ini farmer hat dan jungle rope. Ini nih kayak apa sih,
baju baju villager yang biasa itu loh, tanpa itu kayaknya ini baju villager yang zaman dulu apa gimana, nggak tahu lah sih ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja soalnya udah kepanjangan ya. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja. Sebenarnya masih ada banyak lagi, kalian bisa review sendiri aja, karena kalau di review semua jadi kalian udah males tuh downloadnya. Nah, sebelum selesai jangan lupa like, comment, share dan subscribe dulu ya. Kalau add-on ini bagus, like juga video saya karena kan saya sedang review ya. Oke, dah sampai situ aja. Bye bye.